Waduh. Waduh. Parah. Mana mana di Batok mana? Lagi di rumah. Di rumah ya. Yeah. Salam aja ya. Siap. Jadi bintang. Siap, Bang. Halo guys, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Hari ini kita berada di Dermaga 3. Tepatnya di depan kapal Risel ya guys, yang akan bersandar di Dermaga 3. Untuk cuacanya hari ini sangat cerah ya guys. Anginnya juga sepoi-sepoi. Untuk kendaraannya juga masih ramai guys di Pelabuhan Merak di saat 17 Agustus ini. Kendaraan yang mau menyeberang ramai guys. Sama yang dari Sumatera juga ramai juga. Dan di sampingnya ada kapal SMS Sagita. Dia mau olah gerak masuk ke Dermaga 4 ya. SMS Sagita guys. Risel Dermaga 3. Dermaga 2 nya ada Kanaya. Dermaga 1 nya ada Wira Kencana ya. Dermaga Express nya ada Batu Mandi. 4 nya kosong, 5 kosong, 7 nya kosong guys. Pokoknya jangan kemana-mana, kita akan pantau terus bongkar muat KMP Risel ya. Kita nggak ke Sagita dulu, kita ke Risel dulu guys di Dermaga 3 ya. Semoga teman-teman terhibur dan jangan lupa bantu like dan share-nya ya. Semoga channel ini bisa menghibur teman-teman semua dan memberikan informasi selalu tentang Pelabuhan Merak. Langsung aja kita lihat KMP Risel bongkar muat di Dermaga 3. Oke guys, kita kali ini udah di depan kapal Risel yang akan bongkar muat di Dermaga 3. Kali ini banyak busnya guys. Busnya yang mau naik kapal banyak dan yang mau turun juga ada nih. Ya Panjas, rame ya Panjas ya. Rame. Ini ada bus 2 Putra Mandiri. Yang mau naik ada RDM. Pokoknya banyak lah. Banyak, nanti kita pantau aja bareng-bareng. Dan ada truk mahal guys, truk mahal dari truk Actros ya, milik apa, milik Surya. Ada Mercy Actros, kita akan pantau juga naik kapalnya dan kemana-mana. Jadi nggak kalah rame juga, yang dari Sumatera rame, yang dari Merak juga rame nih guys. Kendaraan yang udah siap-siap mau nungguin kapal. Bentar lagi kapalnya bongkar nih. Jakarta Semarang Pati ya jurusannya ya. 2 Putra Mandiri. Rupanya rame juga ya guys. Kita nggak tahu nih ada trailer apa enggak ya. Yang mau naik sih ada trailer nih. Oh, busnya gosong belakangnya guys, hitam. Ini ada mobil Isuzu. Ada mobil cruiser guys. Keren juga nih cruiser nih. Towing ya. Buat ngangkat mobil. Siap. Hati-hati pak. Ya. Aduh gasruk. Gasruk guys. Aduh mobil cruisernya gasruk belakang. Ada ALS guys. Ada bus ALS. Ya pak. Bus ALS, nopinnya nopin berapa nih? Nggak tahu nih. Medan Jakarta, nopinnya 310. Nopin 310.
Sewanya sepi guys, paketnya rame tuh. Ya jauh terus. Dia pelan-pelan guys, takutnya gasruk. Oke. Ini supirnya udah senior jadinya aman. Udah biasa naik turun kapal kayaknya. Susul nih mobil pisang balap dari Lampung. Ada si Raja Gasruk guys. Ada si Raja Gasruk. Waduh, waduh, parah. Parah dihantem mobilnya guys. Kurang ajar emang. Emang sampai gasruk mobilnya. Wah ini mobil plat G, bawa kelapa ya, kelapa parut buat santan kayaknya. Wah bempernya nggak diangkat ini. Tapi aman guys. Ini ada mobil Indomaret. Mobil Indomaret ini guys. Iya. Biasanya kalau ngirim-ngirim barang-barang Indomaret ke Sumatera. Oke, ada mobil dari Lampung juga nih yang ada benderanya. Oke. Ini mobil dari BL Aceh, guys. Mobil Aceh. Dari Aceh jauh, guys. Ndak, tetangga lu, ndak. Oke, bongkarannya bentar lagi mau habis guys. Tinggal mobil ayam doang yang dari atas nih. Terakhir kayaknya terakhir nih. Terakhir ya, bongkarannya habis. Bersih ya, udah bersih ya. Langsung dimuat kayaknya. Ya, ya, ke atas dulu ya. Oke, ini persiapan mau dikirim mobilnya, guys. Oke, sudah dimuat guys. Ini ada Laksmi. Laksmi Langgeng. Rombongan-rombongan ayam semua nih ya. Kosongan nih guys. Tahu nih nungguin apa ini? Satu bang. Ini mobil dari mana nih?
platnya BM Bengkulu ya. Oke, di sisi yang pertama Fuso dari Bengkulu dikirim. Langgeng, platnya AE. Reok. Wah, ada ceweknya, guys. Belakangnya ada Sari Mustika. Oke, aman ya. Disusul sama pusonya nih, pusonya tinggi-tinggi juga, guys. Sari Mustika, paketnya juga lumayan rame nih. Penumpangnya juga rame ya. Gasruk, guys. FPI Jambi, Forum Pengemudi Indonesia, FPI, guys. Ada komunitasnya ya. Ini Tronton, guys. Palembang aja nih. Oh iya, Palembang betul. Ini engkelnya panjang banget ya. Ini mobil panjang, guys. Panjang. Ada bus langsung. Busnya udah 3 yang masuk ya. Itu, guys, mobil Mercy-nya, guys. Mercy R-Cross. Mau dikirim, belum disuruh maju nih, guys, mobil Mercy-nya, guys. Oke, engkel dulu ternyata yang dikirim ya. Mana, Bang? Bis bayar. Oke. Ini truk mahal. Ngepres tingginya yang depan nih, makanya pelan-pelan. Jangan lupa diambil. Ya. Wah, kali sudah dikirim audit 2 kali.
Oke, mahalnya dimasukin ke kapal, guys. Tenaganya boleh. Boleh, Pak Amin, boleh. Ban belakangnya cuma 2 biji, guys. Tapi lebar. Ada bus disusul lagi, besan. Besan. Rombongan ziarah Wali 9 dari Blitang Oku Timur. Mana di Batok, mana? Lagi di rumah. Di rumah ya. Iya. Salam aja ya. Siap. Dari Blitang. Siap, Bang. Aman ya. Dari tadi aman loh. Disusul lagi sama mobil Super King. Super King. Nah, ini ada towing polisi, guys. Ada towing polisi nih, bawa apa ini? Masih banyak kayaknya muatan ini. Ada trailer kontainer juga nih dari Sinokor. Aman, Bang. Ada boys usaha muda. Tinggi muatannya ini, guys. Lumayan ya. Tapi kayaknya naik lah ya, kapalnya juga tinggi kok. Oke, guys, kayaknya sampai di sini dulu liputan kita, guys. Semoga teman-teman terhibur dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Saya Selat Sunda 76 Namahai, salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Kita doakan bumi kita dijauhkan dari bencana. Amin. Dadah semuanya.